Kita lagi di jalan perusahaan Pasteur ya. Ini ada tempat yang spesial. Oleh-oleh khas Bandung Maya Sari ya. Di sini menu yang lumayan unik, batagor abunya ya. Ini pas banget buat meeting point. Nah, kalau mau order di depan. Kita ke lantai satu aja lah. Batagor Maya Sari ya, yang cukup viral di kota Bandung. Tempatnya asik. Tempatnya bagus, bersih. Oke, kita bisa. Ini jalan terusan Pasteur ya. Terusan Pasteur. Oke, ini nih tempatnya. Oleh-oleh Bandung Maya Sari. Kita bisa order tadi di bawah ya. Tiap sudut dipasang ornamen-ornamen ya. Cukup asri juga nih. Kalau kita berada di lantai 2 nih. Lantai 1 ya. Ini cocok nih buat tempat kumpul bareng teman ya, atau ngedate nih, recommended banget. Jadi ada tempat itu ya, penyajian kopi, baristanya cewek. Ini nih menu kita, batagor abuy sama rombongan Tasikmalaya. Ini pas banget buat meeting point nih. Ya ada 3 lantai ya. Sambalnya mantap nih. Ikannya kerasa. Gini real batagor Bandung. Saya recommended banget ya buat sahabat pecinta kuliner Nusantara. Ini jajanan khas Jawa Barat. Enggak di kampung, enggak di kota, batagor itu banyak yang suka. Sekelas Bang Adam pun mantap banget. Gimana nih Bang Adam komennya tentang batagor abuy? Raos pisan. Wah, kayak Arman Maulana ya. Alus pisan. Nah, gimana Bang Haji? Mantap ini. Mantap ya? Iya. Ada nyes-nyesnya gitu juga. Nah, kita cobain batagor abuy ya. Ini biar segar kita pakai jeruk purut dulu. Pis. Purut. Biar seger. Nah, tekstur batagor ini kering di luar, basah di dalam, kemudian dicoil aja sama sambal jagoannya nih. Ini sambal ini nih, saus kacang ya.
Saus aboy. Saus aboy. Jadi kita cobain. Oh. Mantap. Kebetulan kita ditemanin sama Bang Adam Binul nih. Awet muda ya, Bang Adam ya. Oke sahabat, di sini juga kita temanin sama Haji Teteng ya, Bendahara KBIH Alpalah. Oke sahabat, segini dulu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar berkembang terus channel Eri Destarinya.